KPM. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera ibu bapa di rumah. Hari ini bertemu lagi dengan saya Azizul Rahman dalam rancangan Kaunselor Anda Didik TV KPM. Saya nak tanya, pastinya ibu bapa sentiasa mengidamkan anak-anak yang hebat, betul tak? Saya juga selalu berdoa supaya Allah mengurniakan anak-anak yang baik, yang taat kepada kita dan mempunyai personality tip-top atau terbaik. Ini akan dapat membantu anak-anak kita berkembang dan mencapai impian mereka apabila mereka mempunyai personality yang baik. Personality itu berasal daripada bahasa Latin, iaitu bermaksud persona ataupun topeng muka. Biasanya orang akan mempamerkan watak-watak ataupun personaliti yang baik, ya, menonjolkan perilaku yang baik dan menyembunyikan keburukan diri dia. Ibarat kata salah seorang ahli psikologi ini, iaitu dikenali sebagai Gordon Alport pada 1961, menyatakan bahawa personaliti itu merupakan satu sistem psikologi dinamik yang ada dalam diri, di mana ia akan mempengaruhi tingkah laku dan penyesuaian kepada seseorang pada persekitaran. Maksudnya, ibu bapa, persekitaran, ruang persekolahan dan sebagainya akan mempengaruhi anak kita. Kalau kita mengikut pandangan, iaitu Carl Jung, salah seorang ahli psikologis, menyatakan bahawa terdapat tiga personality yang dominan pada seorang. Satu yang kita katakan bahawa personality extrovert. Apakah dia extrovert? Kalau anak kita mempunyai personality extrovert, extrovert ini digambarkan sebagai seorang individu yang petah berkomunikasi, petah bercakap, suka bergaul, bersosial, pantang ada majlis, jamuan hari jadi atau sebagainya, dialah yang ke depan, suka berkomunikasi dengan orang baru, dalam masa yang sama mempunyai kepimpinan. Jadi meriah hidup mereka yang extrovert ini. Sebab itu kalau extrovert ni, kalau dalam kerjaya, dia mudah mendapat pekerjaan. Sebab dia petah bercakap, dia pandai memimpin, boleh berkomunikasi, pandai membawa diri. Dalam masa yang sama, Carl Jung juga memperkenalkan satu ialah personality introvert. Apa dia introvert? Introvert ni adalah individu yang lebih kita katakan pendiam, pemalu, lebih kepada diri sendiri, buat kerja seorang-seorang dalam bilik. Kalau study group dia kurang suka, dia suka study di rumah seorang-seorang, banyak menghabiskan masa sendiri. Kalau kita lihat prospek kerjaya mereka yang suka menyendiri ataupun kita kata lebih menganalisis pada diri sendiri ni, mungkin doktor, mungkin salah seorang pengkaji atau sebagainya, ya. Jadi orang ini adalah kita katakan tidak gemar untuk bersosial atau bergaul dengan orang ramai, ya. Jadi seterusnya yang ketiga ialah kita kenali sebagai ambivert. Apa dia ambivert? Ambivert ini adalah gabungan di mana introvert dan extrovert. Yang tadi extrovert suka suka bergaul, suka berkomunikasi, suka dalam majlis yang besar dan sebagainya, suka menonjolkan diri. Tetapi introvert ni pemalu, suka menyendiri. Sebagai contohnya, kalau ambivert ni adalah mereka yang kerjaya sebagai seorang novelis ataupun sastrawan, suka tulis cerpen ataupun novel. Tetapi dalam masa yang sama, mereka juga petah bercakap, walaupun suka kerja menyendiri, tetapi pandai memimpin, bijak berkomunikasi, suka bergaul. Nampak tak? Bagaimana elemen ataupun trait personality dalam introvert dan extrovert itu bergabung, tetap menjadi. Mestilah boleh. Sebab sebagai contohnya, kalau persekitaran di sekolah, maklum majalah sekolah ini dibangunkan dengan organisasi yang lengkap. Jadi, sebagai contoh, peranan guru kaunseling. Kalau di sekolah itu, guru kaunseling mainkan peranan mengadakan bingkil, seminar, kursus, ceramah dan sebagainya dalam pembentukan personaliti, kemahiran belajar, kemahiran bersosial, memilih kerjaya, kemahiran temuduga dan sebagainya. Di mana anak kita dipasak, diberikan latihan-latihan secara formal dan tidak formal di sekolah. Ini dapat mempengaruhi
pembentukan personaliti anak kita. Secara tak langsung, anak kita akan dapat belajar secara perlahan mengubah style personaliti dia kepada keadaan yang lebih baik. Daripada sederhana kepada lebih baik. Daripada tidak tahu kepada tahu. Begitu juga apabila guru-guru kelas mengajar kepada mereka dan guru kelas berkongsi. Masa saya belajar dulu di universiti, masa saya sebagai anda, pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah dulu, saya seorang yang tekun. Ya. Nampak tak bagaimana dia berkongsi perbandingan? Ini anak-anak akan cuba mempengaruhi, terpengaruh dengan apa yang dikongsikan. Kerana apa? Guru-guru ni adalah cerminan. Guru-guru ni adalah role model ataupun kita katakan mereka yang didambakan oleh anak-anak kita di sekolah. InsyaAllah. Jadi pembentukan personaliti anak-anak ini pasti akan dipengaruhi oleh guru ataupun pengurusan daripada sekolah. Bukan sahaja counseling, mungkin core curriculum, persatuan dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan, cara dia bersosial, cara dia berkomunikasi atau berinteraksi, cara dia bergaul akan mempengaruhi apa tu perjalanan anak kita dalam pembentukan personaliti yang lebih baik. Ibu bapa sekalian, gaya asuhan ini juga mempengaruhi perkembangan personaliti anak-anak. Saya ambil contoh satu analogi. Bagaimana apa tu sepohon pokok pokok ros, ya? Saya tahu ibu bapa setengahnya suka gardening kan. Nak-nak masa MCO PKP ni banyak masa dihabiskan suami isteri bercucuk tanam. Bukan saja tanam sayur-sayuran, juga tanam pokok bunga dan sebagainya. Apabila kita menanam, kita kata bunga ros lah, dalam pasu kan, kita akan pasti kita jagakan bunga ros ni tak kena sinaran matahari secara direct, secara terus. Kita lindungi, tutupkan sedikit supaya dia tidak terkena pancaran matahari. Kemudian kita siram, kita baja beberapa minggu kemudian, maka tumbuhlah tunas-tunas bunga dia. Dan bila tunas bunga tu kita jaga, kita pun sembuh apa tu racun serangga untuk bunga ros tidak rosak, dimakan lengai dan sebagainya. Dan kita bela, akhirnya bunga ros itu hidup subur dan menghasilkan bunga yang sangat cantik. Begitu juga anak-anak. Apabila kita menjaga anak-anak ini, memang sangat sukar kadang-kadang. Tak semua orang melalui proses yang mudah. Tetapi bagaimana untuk membentuk personaliti mereka ini? Kita hantar mereka kursus, kita hantar mereka latihan, kita sendiri mengajar membentuk mereka. Kita kongsi juga dengan guru kaunseling ataupun siapa saja yang hampir untuk memastikan bahawa anak kita akhirnya mempunyai personaliti yang tip-top mantap, yang di mana kita rasa bangga, proud kepada perkembangan anak kita menjadi remaja yang hebat. Bukan sahaja pencapaian akademik, tetapi personaliti dan sahsiah unggul yang dimiliki oleh anak kita. Dalam masa yang sama, bagaimanakah gaya asuhan ini mempengaruhi mereka? Kalau seandainya gaya asuhan kita autokratik, autokratik maknanya kita menggunakan kekerasan, kita kuat membantah. Maknanya jangan ikut ayah. Ayah kata macam ni, dalam kerjaya, dalam kehidupan, sehinggalah hobi pun kita nak tentukan. Apa terjadi kepada anak? Akhirnya kesan perkembangan anak-anak ini akan jadi sebagai seorang yang terkongkong, stres, penakut, tidak berdaya maju dan tidak kreatif. Kesan daripada itu. Yang kedua ialah gaya asuhan kalau kita katakan autoritatif. Autoritatif, kita memberi kebebasan kepada anak. Dalam masa yang sama, kita juga mengawal dan memberi perhatian kepada mereka. Mereka tahu the do's and the don'ts. Apa yang ayah dan ibu tak suka, apa yang suka, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan akhirnya, bila anak-anak diberi pendidikan ataupun gaya asuhan autoritatif ini, anak-anak akan dapat mengawal diri bila dewasa nanti. Dan anak-anak ini akan dedikasi serta patuh kepada serta taat kepada ibu bapa. Dalam masa yang sama, mereka juga berjaya mengembangkan potensi dan kebolehan diri dengan sokongan ibu bapa. Dan yang ketiga ialah gaya asuhan permisif. Permisif ni maksud dia kebebasan tapi sukar dikawal. Kita bagi semua kepada anak-anak kita untuk dia menentukan duit, pendapat dan sebagainya. Tetapi di kemudian hari, anak kita tidak boleh dikawal dan dia banyak bergantung kepada kita. Kalau kita katakan salah satu teknik laissez-faire, maknanya berikan kebebasan. Dan sebagai apa tu keluarga Asia, pastinya kita nak anak-anak ikut dan taat kepada ibu bapa. So ibu bapa, pilihlah mana satu gaya asuhan yang sesuai supaya proses kemenjadian anak-anak ini berlaku dengan baik dan anak kita menjadi hebat suatu hari nanti, insya-Allah.
TV KPM. Didik TV KPM. Ketika hari ini, mereka mencari role model. Siapakah yang boleh dijadikan panduan ataupun contoh untuk mereka mengejar impian mereka. Jadi pastikan role model yang dipilih itu adalah sesuai dengan minat, cita-cita dan tidak memudaratkan. Dalam masa yang sama juga, mentor dan role model ini sangat penting. Sebagai contoh, anak kita minat Datuk Dr. Syed Muzaffar, angkasawan Malaysia. Jadi, dalam masa yang sama kita tahu Datuk Dr. Syed Muzaffar mempunyai akademik yang bagus, sasiah yang bagus, taat kepada ibu bapa. Ini salah satu contoh kreditlah pada Datuk Dr. Syed Muzaffar ya, yang kalau ketika ini menonton, ini salah satu kredit yang bagus kepada dia sebab personaliti yang ditonjolkan ini anak kita minat dan pastinya dia akan mengikut jejak langkah beliau. Begitu juga kepada yang lain. Contohnya, anak minat dalam bola sepak ataupun anak minat dalam bidang perlumbaan. Ada sahaja ikon role model yang dicontohi. Tapi dalam masa yang sama, jangan berlaku keciciran dalam akademik mereka. Prestasi pelajaran kena jaga. Pencapaian kena jaga. Solat sahsiahnya kena jaga. Jangan hayal. Dan pastikan role model itu adalah benar-benar boleh dicontohi, bukan yang bermasalah. Sebab anak kita nanti akan mengundang masalah. Siapa yang sakit kepala, kita juga yang susah. Ibu bapa sekalian, pengaruh rakan sebaya ini sangat memberi kesan kepada perkembangan personaliti anak kita. Contohnya, kalau dia pergi sekolah, tiba-tiba balik jadi lambat. Hari ke hari kita tengok perubahan tingkah laku. Jumpa pula sebatang rokok dalam beg sekolah. Hati berderau tak? Hati berderau apa tu? Jantung pun kita kata boleh gugur lah rasa. Macam mana anak yang aku ajar jadi macam ini? Ha, nampak tak? Siapakah anak kita berkawan? Ha, jadi kita ni sebagai filter kepada mereka. Dengan siapa dia berkawan, budak tu sekolah mana, lelaki ke perempuan, jaga solat ke tidak, apa hobi dia, bagaimana pelajaran dia, bagaimana keluarga dia, bagaimana ekonomi. Kena cemas tak? Mesti kita kena cemas dan bimbang, kita kena teroka, kita kena selidik supaya kita dapat bantu anak kita. Seandainya rakan-rakan dia negatif, maka hindarkanlah anak kita daripada bergaul. Walaupun anak kita kata, ibu, kalau saya berkawan dengan dia, nanti saya jadi baik. Dia jadi baik, dia akan ikut kita. Sebab hari ini keadaan di luar sana sangat bahaya. Kadang-kadang mereka pandai manipulasi sebagai contoh untuk membantu orang lain. Sedangkan diri dia sendiri tidak kuat untuk berhadapan. Jadi ibu bapa kena tentukan dengan siapa anak kita berkawan. Bukanlah kita autokratik sehingga kita pastikan dengan siapa dia berkawan sepenuhnya. Tetapi dia boleh dijemput. Rakan anak kita boleh dijemput ke rumah. Minum petang bersama kita. Kita tengok macam mana sahsiah dia. Kita tengok percakapan dia, pertuturan dia. Beradab tak dengan kita sebagai ibu bapa? Pentingkan pelajaran tak? Bawa buku tak? Study tak sama-sama dengan anak kita di rumah? Adakah melepak sahaja? Bagaimana rupa dia? Adakah rambutnya colour? Kan tiba-tiba ada pula tatu. Masya Allah. Ingat ibu bapa. Kerana ketika ini, anak-anak kita sedang meningkat remaja, dia mencari rakan-rakan yang boleh kita katakan memberi tunjuk ajar, yang boleh dijadikan contoh, yang di mana dia rasa selesa untuk berkawan. Pastikan anak-anak kita berkawan dengan orang yang betul. Ujian personaliti ataupun inventory personaliti ini ataupun orang panggil ujian psikometrik ini dapat membantu kita, anak kita, lebih faham tentang keupayaan, kebolehan dan potensi yang ada dalam diri dia. Ujian personaliti ini akan menentukan
tahap personaliti anak kita, sama ada kalau kita katakan dalam personaliti sidik. Saya kongsikan personaliti inventory personaliti sidik kerana sudah sinonim dengan apa tu rakan guru counseling di sekolah, juga kepada kaunselor-kaunselor pendidikan ya, yang paling mudah, dan di mana anak-anak murid kita yang lain pun telah menjawab ujian inventory ini. Kerana dalam ujian inventory ini ada lebih kurang 16 trait personaliti, daripada inventory, daripada personaliti agresif kepada analytical sehinggalah kepada pencapaian, menolong. Sebagai contoh, kalau seandainya ujian itu yang telah dilakukan bersama guru counseling mendapati bahawa kritik diri anak kita sangat tinggi, bagus atau tidak. Contohnya kalau kita katakan kritik diri dia 80% ke atas, 80 hingga 90%. Itulah dia punya apa tu kita dapatan dalam ujian itu. Jadi tuan-tuan dan puan, kena lihat adakah kita selalu tekan anak kita di rumah? Adakah gaya asuhan kita autokritik? Dengar cakap ayah, dengar cakap ibu. Itu tak boleh, ini tak boleh. Sehingga anak kita tidak boleh bernafas. Kita katakan anak kita tidak ada ruang atau kebebasan. Jadi mungkin ini memberi kesan kepada ini semua salah saya, ini semua salah aku, ini abang yang salah, bukan mama salah, bukan adik salah. Dia banyak salahkan diri dia. Ini adalah salah satu perkembangan ataupun situasi yang tidak sihat untuk anak kita. Seandainya anak ini banyak salahkan diri dia, ini adalah salah satu perbuatan yang tidak baik pada perkembangan psikologi anak kita. Jadi ibu bapa, banyaklah memberi dorongan, motivasi, jangan banyak negativiti pada anak. Bagi sokongan all out, orang putih kata. Kerana itulah anak kita. Inilah anak kita yang menjaga kita di kemudian hari. Anak inilah yang akan memastikan kesejahteraan kita apabila kita tua nanti. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salah satunya ialah kita memberi sokongan kepada trait personality yang kita telah perolehi tadi, yang kita telah tahu tadi. Mungkin guru kaunseling telah berkongsi dengan kita. Kita boleh lihat Google dan YouTube apakah kursus ataupun latihan ataupun kita kata medium yang terbaik untuk dia berkongsi dengan kebolehan bakat yang dia miliki. Dalam masa yang sama, kita juga boleh memberi pendedahan kepada coping skill. Ya? Kemudian penampilan sebagai contoh. Sebab dia suka bergaul dengan orang ramai dan dia difahamkan tadi cikgu menyatakan bahawa apa-apa sahaja program melibatkan dengan pelajar sekolah lain, antara bangsa dan sebagainya, maka kita boleh memberikan nilai tambah kepada pembentukan personaliti anak kita. Kita latih dia, kita didik dia. Janganlah banyak kita nasihat saja, tetapi kita ajar dia secara profesional. InsyaAllah anak akan rasa besar, anak akan rasa dihargai, anak akan rasa recognition, diiktiraf oleh ibu bapa sendiri. Kalau tak kita iktiraf, siapa yang nak iktiraf anak kita? Dia kan buah hati kita, pengarang jantung kita. Seterusnya ibu bapa sekalian, dalam masa yang sama, dalam memastikan anak kita ni hebat, dalam memastikan anak kita kalau kita kata extrovert tadi bagus dan sebagainya, pastinya anak-anak ini perlu dididik dari segi adab. Dalam masa yang sama, etiket sosial jangan dilupa. Adab di meja makan. Bila dah berkawan baik, tadi saya dah cerita bagaimana kawan sebaya ataupun rakan sebaya ini mempengaruhi perkembangan personaliti, kita ajar adab di meja makan. Kita ajar bertutur dengan orang tua bagaimana. Majlis formal macam mana. InsyaAllah anak-anak akan dapat menakul dan dapat belajar daripada perkembangan ataupun pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa di rumah. Ibu bapa sekalian, sebenarnya anak kita mempunyai potensi dan bakat yang luar biasa dalam menentukan personaliti yang dimiliki. Jadi kita ibu bapa, tanggungjawab kita adalah merangsang dan memotivasi, memandu mereka untuk memastikan mencapai impian, kejayaan dan seterusnya membentuk karakter unggul dalam diri mereka. Salah satunya ialah kerana ibu bapa adalah merupakan insan yang paling hampir dan dekat dengan anak-anak.
kalau anak-anak kita atau diri kita sendiri jauh dengan anak kita, siapakah yang akan membimbing? Adakah insan lain dan insan itu adakah boleh dipercayai atau tidak? Kerana ia akan mempengaruhi perkembangan seterusnya anak kita di masa hadapan. Suatu masa nanti, anak tuan-tuan dan puan-puan pasti akan berjaya dan mempunyai personaliti yang terbaik menjadi ikutan bukan saja dalam keluarga tetapi masyarakat di seluruh negara. Mana tahu satu masa mereka akan menjadi pemimpin hebat ataupun salah seorang yang berkejaya tersohor. Akhir kata, sampai kita jumpa lagi semestinya dalam rancangan Kaunselor Anda, Didik TV KPM. Jaga diri, kasih peribadi. Jaga anak baik-baik, sayangi mereka. Didik TV KP.